Anies. Caimin. Boleh maju sedikit, Pak. Tadi setelah acara Bawas, lu kemana? Masih ada acara sebentar. Makan siang terus sini. Oke, Pak Anies, bocoran untuk besok, Pak. Titik awal untuk kampanye mulai di mana? Nanti dikabarin. Tapi kami dari Jakarta, kalau Gus Imin nanti di Surabaya. Kenapa nggak jadi akan berpisah? Kan kita supaya lebih banyak yang bisa dijangkau. Dengan itu kita nanti mulai hari-hari ke depan, Gus Imin jalan menjangkau banyak masyarakat, saya juga jalan menjangkau masyarakat. Kalau semuanya bareng, nanti yang bisa terjangkau sedikit. Oke, Pak, Anies, boleh pesan deklarasi damai, Pak Anies? Yuk kita jaga terus kedamaian. Kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian itu ditandai dengan rasa keadilan. Pak, isu yang akan difokuskan dalam kampanye ini apa, Pak? Sudah lama dari dulu kita kampanyenya satu pesan utama, menghadirkan keadilan. Visinya Indonesia adil makmur untuk semua. Terus ya, perubahan. Perubahan nasib rakyat, perubahan dari yang di akhir bulan makan mie instan menjadi setiap bulan penuh makan sehat. Makan sehatnya apa tuh, Gus? Jadi begini, kalau satu bulan gaji biasanya di akhir bulan itu rata-rata makannya mie instan. Perubahan artinya tidak lagi makan mie instan, satu bulan penuh makanan bergizi. Karena kalau semua masyarakat rakyat kita makan mie instan, nanti akan lahir pemimpin-pemimpin instan. Oh, dari tiganya. Enak sekarang udah.